lawa betul Arbi ni. Saya kau ada duit ni, confirm saya beli ni. Hai, assalamualaikum, saya Radin Daniel. So hari ni saya nak reviewkan kepada semua RV T20, tapi owner nak jual dengan harga M40. Okay, jom kita tengok apakah RV tu. Let's go. Di hadapan saya ni ada Ford Transit. Tahun kelahirannya adalah pada tahun 2016. Dia bersasaran 2.2 liter. Dan kalau tengok, owner dah buat macam-macam dekat RV ni. Belakang ni ada compartment box dan yang kotak ni boleh convert untuk jadi tempat masak juga. Kat belakang ni pun dah ada tangga, sebelah tepi pun ada awning. Yang best dekat atas, ni dah buat platform, jadi memang boleh duduk kat atas tu, letak kerusi, nak healing-healing ke, nak mancing ke, tu pulang. Kejap lagi saya tunjuk. Okay, ni adalah bahagian atas RV tu. Macam saya cakap, owner dah buat platform. So boleh letak kerusi kat sini, boleh letak kerusi kat situ. Solar panel ada dua. Kemudian ni adalah aircon. Dan depan tu adalah vent fan. Tu saya dekat atas ni, nampak? Boleh berdiri. Kalau nak letak kerusi healing, boleh letak kerusi healing kat sini. Sambil kita tengok pemandangan dekat sini. Alright. RV ni dah ada auto step, jadi untuk orang tua mudah jugalah nak naik. Okay. So nampak tak auto step tu dia keluar. Dia dah ada auto step dan dia juga dah ada besi kat sini untuk kita pegang nak naik. Okay. Lawa betul RV ni. Saya kau ada duit ni, confirm saya beli ni. Okay, pada bahagian sini dah ada kerusi. Kerusi ni boleh convert jadi katil. Macam mana kita nak convert? Kita tarik saja kerusi ni dan dia boleh terus jadi katil lah. Okay. So ni ada TV. Kemudian bahagian sini ada microwave. Sini ada adalah dia punya control panel. So kita nak tutup lampu apa semua dekat sini nampak. Okay. So untuk bahagian belakang dia dah ada atas ni freezer, bawah ni chiller. Kemudian ni ada juga tempat untuk letak baju. Dia ada siap tempat gantung baju, tapi ni kecil je. Tak tahulah nak gantung apa kan. Okay. Kat sini pun dah ada tempat masak. Ini compartment kat dalam ni pun agak meriah. Banyak juga. 1, 2, 3. Belakang ada lagi 4, 5. Kemudian bawah ni pun boleh letak barang. Kalau kata kita nak letak beg dan sebagainya. Okay. Tu meja. Meja tu kita boleh pakai dekat belah depan ni. So nampak tak ni bulatan ni. So meja tu kita boleh letak kat sini untuk kita makan-makan dan sebagainya. Untuk bahagian belakang ni, ini adalah tempat tidurnya. Boleh tidur untuk dua orang dewasa. Dah siap ada aircon. Aircon ni hidup, elok, cantik, sejuk. Saya dah try lah, memang okey. Kemudian ni ada sleeping light. Ni ada reading light. Reading light, yang ni sleeping light. Sleeping light, ni lampu tengah. Okay. Bahagian belakang ni pun dah ada soket 12 volt dan juga USB punya charger. Nampak? Kalau kita nak charge USB, handphone dan sebagainya. Okay, ini adalah toilet dia. Toilet dia besar. Puas lah pada saya. Dia punya size dia cukup. Okay. So, jom kita masuk ke toilet dia ni. Okay. Ni dia punya toilet. Toilet jenama yang mahal lah. The Ford. Ni boleh pusing-pusing. Dia juga dah ada water heater. Kemudian ni ada shower. Dah ada shower. Ni ada pipe untuk kita nak mencuci-cuci dan sebagainya. Ni pun ada pipe untuk kita ambil wuduk lah. Apa tempat menyangkut towel. Tapi saya syorkan letak kat bahagian luar tu lah. Sebab luar ni pun owner dah siapkan tempat untuk gantung towel. Ni. So tak adalah kita mandi dalam ni basah kan. Okay, ni adalah bahagian pemandu je. Dah siap ada fire extinguisher. Kursi cantik lagi, macam baru. Bersih, cantik, kemas. Dah ada Android player dengan 360 camera. Tu dah ada review camera. So saya dah start kereta ni. Daripada dalam, bunyi diesel tu tak berapa kuat. Just nice. Nampak? Saya dah cakap ada 360 camera. Kemudian boleh tengok Netflix lah dalam ni. Tu ada Netflix. Ini adalah review kamera. So kalau kata kita nak tengok belakang, sebabkan kalau kita tengok cermin ni tak nampak. Betul tak? So kita tengok dekat kamera ni. Berketinggian 173 cm. Saya berdiri dalam ni ngam-ngam saja lepas. So saya boleh berdiri dengan tegak.
ada ruang nak bergerak-gerak dan sebagainya. Ada ruang untuk solat kat tengah ni. Okay. Ataupun dekat sini. Kalau mengiring, cuma agak sempit lah. Okay. So, kalau korang berminat, boleh tekan link kat saya punya bio. Tekan link WhatsApp saya. Dan kita akan berjumpa lagi di next destination dan next review. Assalamualaikum.